cerita yang katanya banyak warna. Kita orang yang si easy going, yang penting gak ngerepotin, udah pasti gak nyebelin. Mampirlah di sini, gabung bersama kami di Jakarta, Los Angeles. Kamu bisa nyanyi sambil lempar di Jakarta, Los Angeles. Everybody, baby, could be someone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke, tepuk tangannya dong. Oke, dari kawasan RT 006 RW 003 Ujung Menteng Cakung Jakarta Timur, Jakarta Lounge TV Gerebek Kampung hadir kembali. Masih bersama Ferry dan host band kita yaitu Jakarta Lounge Kustik tentunya. Nah, sekali lagi nih, kita juga masih ingetin terus terima kasih kepada partner setia kita yaitu Jack One Mobile. Jack One Mobile, satu aplikasi perbankan yang mempermudah kehidupan bertransaksi kita sehari-hari. Tinggal scan, 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 tap, 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 semua selesai. Jack One Mobile dari Bank DKI. Oke nih, dari cuaca yang mendung-mendung ini nih di daerah Cakung, Jakarta Timur, sudah hadir kembali nih dua narasumber kita nih yang punya kampung Ujung Menteng Cakung, Jakarta Timur. Nah, oke deh, sebelumnya kita kenalan dulu nih sama yang punya tempat nih. Boleh nih Bapak yang tengah nih, dengan Bapak siapa nih? Baik, perkenalkan nama saya Syarif Darmawan, selaku Ketua RT 6 RW 3 Kelurahan Ujung Menteng Cakung, Jakarta Timur. Oke, siap. Aku panggilnya Bang Syarif aja berarti ya. Siap, masih boleh. Muda soalnya kan. Oke. Boleh, boleh. Siap. Nah, kalau yang cantik jelita ini nih, yang pink-pink seger gitu nih, siapa nih? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Perkenalkan, nama saya Ibu Sodia, Ketua PKK RW 03. Biasa dipanggil Budiah aja. Oh, Budiah aja. Ya, siap. Aku panggilnya Ibu apa Kakak ini? Kayaknya Ibu deh. Ibu aja nih ya. Soalnya cerah kan gitu, warna-warnanya cerah di udara yang mendung kan. Oke deh. Nah, untuk mengawali nih Pak, aku mau nanya berarti ke Budiah nih ya. Bu, Ibu kan selaku koordinator Dasa Wisma, Bu. Itu apa sih Bu Dasa Wisma itu, Bu? Dasa Wisma sendiri itu mungkin kalau dasa bahasa Jawanya itu 10 ya. Oke. Okay. Cuman kalau di Jakarta itu pendataan warga untuk setiap satu dasa wisma itu megang 20 keluarga, 20 oh, bangunan baik. Gitu ya. Siap. Berarti Ibu tim koordinatornya ya dari dasa wisma. Siap. Nah, pendataan nih boleh enggak nih aku sedikit ini jumlah warganya di RT 006-nya sendiri itu berapa sih, Bu? Kurang lebih untuk di RT 06 aja ya, kurang lebih itu sekitar 384 untuk warganya. 364 itu kakak? 84. Jumlah total penduduknya. Ya? Ya. Oke, banyak juga ya Bu. Iya. Padat ya. Apalagi satu RW. Satu RW, satu RW-nya berapa tuh Bu? 3981. Oke, 3900 sekian ya. Betul. Pusing gak tuh Bu mendatanya tuh Bu? Saya rasa karena kerja sama antara kader ya. Jadi ya kalau kita kerja sama kan apapun itu ringan, yang penting kita happy bawanya. Cie. Apapun itu yang penting dibawa happy ya Bu. Siap, iya. Nah,
kalau dari Bapak sendiri nih Pak, selaku ketua RT-nya nih, dengan jumlah tadi warga yang 300 sekian di RT-nya Bapak itu sudah terupdate apa belum nih Pak? Jadi untuk pendataan kita, kita bekerja sama atau berkolaborasi dengan Dasawisma, karena gini, di setiap RT itu pasti ada kader Dasawismanya Pak. Baik. Dasawismanya itu tergantung jumlah penduduknya, jumlah warganya. Kebetulan di RT 6 ada kader Dasawismanya itu sebanyak 6 orang. Oh baik. Yang 6 orang. Jadi nanti juga mereka kan di bawah naungan PPA ya? PPAPP. Jadi dari PPAPP mereka ada kegiatan hampir rutin yang tiap bulan ataupun memang triwulan atau memang ada yang sistemnya atau polanya itu adalah dalam rangka satu tahun gitu kan. Nah, untuk pendataannya itu mereka ada aplikasinya ya Budi. Betul, ya seperti ada. Apa cari Jakarta. Terus apalagi Bu pendataan yang bulanannya ada apalagi namanya? Oke, kalau pendataan bulanannya ya karena laporan. Untuk yang terakhir ini pendataannya itu Telisik Pak. Telisik ya. Apa tuh Bu? Di telusur spesifikasi keluarga Jakarta. Oh oke, baru tahu nih aku nih. Berarti itu dalam bentuk aplikasi atau gimana? Bukan, jadi untuk pendataan warga yang masuk ke miskin ekstrim. Oke, oh ada sekarang miskin ada tingkat ekstrimnya nih. Ada. Oh oke, okay. Berarti ada menengah, medium, ekstrim. Iya. Siap. Jadi okay. Bukan hanya musim yang ekstrim, tapi iya. Kemiskinan okay, pun juga iya. Yang ekstrim. Oke, okay. Aku kira cuma cuaca aja ekstrim gitu. Nah, dalam pendataan sendiri nih, Bu Diah gitu, ada nggak sih kendala-kendala yang didapetin gitu Bu dalam mendata gitu, kan harus update terus kan ya gitu, itu gimana tuh Bu? Ada banyak sih kalau masalah kendala sebenarnya banyak. Itu kadang kita kan kendalanya di warga juga. Ada yang welcome, ada juga yang buat apa sih di data-data gitu. Hmm. Banyak sekali kendalanya di lapangan. Cuman karena kita kerjasama antar pengurus, antar kader, alhamdulillah sih berjalan lancar selama ini. Sebenarnya pendataan itu bagus untuk kita mengelola warganya ya Bu ya. Cuma gini Pak Peri, kadang-kadang di pola masyarakat tuh gini, ketika ada pendataan mereka pola pikirnya tuh oh dapat bantuan okay. Gitu kan, oh misalnya apalah ya, gitu kan gitu okay. Kan apalagi kan mohon maaf ya di wilayah ujung Menteng ini sedikit saya kasih gambaran ya, kita berbatasan dengan Kota Bekasi. Baik. Karena di seberang sana ada di BKT itu ada masuk di wilayah RW 3 ada 4 RT berbatasan pula dengan Bekasi Jawa Barat. Jadi ketika ada pendataan kadang-kadang orang Jawa Barat tuh kayak kemarin lah kasus masalah COVID bansos gitu kan ya. Kasus bansos. Orang DKI ini alhamdulillah gitu kan selalu dapat bantuan entah dalam yang satu bulan entah yang dua minggu sekali gitu kan. Kadang-kadang ada kecemburuan tuh masalah bansos di situ. Okay. Nah gitu kan. Nah makanya terkait masalah itu ya itu masalah wilayah masing-masing lah seperti itu. Tapi kadang-kadang gini terkait permasalahan di warga ketika masalah pendataan dinamikanya pasti ada kan gitu. Yeah. Kadang-kadang kan ada warga ah enggak maulah di data uang ternyata enggak ada apa-apanya lah kan gitu atau ya kalau memang seperti itu kadang-kadang para kadernya itu minta bantuan nih ke kita nih masing-masing kepala lingkungan atau RT nih. Pak RT tolong dong dibantu seperti ini kan gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita memang juga ada kendala nih Pak Peri ya, kadang-kadang di struktur kelurahan itu kan ada juga namanya FKDM ya. Selain memang ada RW, memang ada LMK, RT, ada juga FKDM. Jadi kadang-kadang FKDM pun turut ikut campur gitu kan. Maksudnya ketika memang ada warga yang agak susah untuk kita pendataannya atau hal-hal yang lainnya, FKDM insya Allah bantu kita gitu Pak Ferry. Oke. Nah tadi itu pendataannya yang kalau nggak salah dengar nih Ferry, itu pakai aplikasi ya Bu? Nah itu gimana tuh Bu, memang sudah warganya sudah aware kah, sudah paham dengan aplikasi itu apa Ibu ngajarin satu-satu nih Bu? Kalau untuk aplikasi itu hanya untuk kader, okay. Tapi bila mana nanti untuk pengisian kemarin seperti tahun 2022 ya, itu kan pakai jadi carik mandiri, kader hanya meng-share link ke warga. Tapi kita bimbing juga, kita dampingi saat pengisian gitu. Nanti hasilnya kan di 2023 gitu. Oh gitu ya, jadi memang sebelumnya sudah disosialisasikan juga gitu ya? Sudah. Oke.
Nah, ngomong-ngomong ini kan lagi musim hujan-hujan nih, cuaca-cuaca ekstrim nih ya. Nah, selanjutnya kita mau ngomongin masalah cuaca ekstrim nih di sini gitu. Tapi sebelum lanjut lagi, mungkin Jakarta Lawan Akustik nih mau bawain satu lagu dulu nih, biar kita cool down dulu sedikit. Monggo. Terlalu cepat kau tergoda kasihku, terlalu cepat kau serahkan cintamu. Tak dapat lagi ku maafkan salahmu, sayang, biar ku sendiri. Aku tak sangka kau berbuat begitu. Aku tak sangka malangnya nasibku. Namun apalah dayaku saat ini. Malangnya nasibku. Namun apalah dayaku saat ini. Malangnya nasibku. Namun apalah dayaku saat ini. Tuhan, tolonglah hambamu. Tuhan, tolonglah hambamu. Tuhan, tolonglah hambamu. Ada di Cakung. Oke. Cuacanya mendukung ya Pak. Singkatannya. Cakung cuaca mendukung. Betul. Pas nih gitu kan. Oke nih Pak. Tadi seperti tadi ini kan cuacanya mendung nih. Tadi seperjalanan kita ke sini itu cuacanya panas. Terus tiba-tiba hujan deras. Nah sekarang mendung gitu. Nah ini kan musim hujan nih, sekarang gak bisa diprediksi nih Pak ya. Kadang deras, terus tiba-tiba panas lagi gitu Pak. Nah sudah. Untuk warga sini sendiri nih, Ujung Menteng sendiri khususnya RT 006 ini, sudah ada kewaswasan tersendiri belum nih? Kalau untuk masalah kewaswasan pasti ada gitu kan. Kenapa? Kebetulan memang di tempat saya ini
ketika ada hujan yang intensitasnya tinggi, Pak Ferry ya, itu ada sedikit genangan. Ada sedikit genangan, tapi ketika memang intensitasnya udah mulai reda atau hujannya mulai surut, airnya cepat mengalir gitu kan. Tapi alhamdulillah berkat kolaborasi dari kemarin dari wali kota, dalam hal ini Pak Anwar, terus Pak Camat, Pak Lurah, terus Kasatpel SDA berkolaborasi untuk penanganan banjir. Gak lupa juga dari pihak PPSU untuk masalah terkait penanganan banjir di wilayah RT 6 RW 3. Alhamdulillah sudah terjadi, sudah terrealisasi pembuatan irigasi atau got itu. Tadinya hanya 15 sampai 20 Pak Ferry. Oke. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada pekerjaan sepanjang kurang lebih 50 meter. Itu dengan dimensinya adalah 40. Alhamdulillah nih agak sedikit berkurang masalah kebanjiran, dan alhamdulillah juga hilang rasa was-was itu. Tapi ya semua masalah lingkungan sebenarnya balik lagi ke warga masing-masing gitu. Betul. Kan. Karena apa? Terkait masalah kebersihan, terkait masalah hal-hal yang lainnya juga. Tapi kami tetap bicara masalah air pun tidak bicara masalah banjir aja, kan bicara masalah jentik nyamuk juga kan gitu. Baik. Alhamdulillah di RW 3 di kelurahan tersendiri memang kita ada program PSN gitu kan. Jadi pemberantasan sarang nyamuk di lingkungan masing-masing. Jadi terkait masalah kewaswasan tetap ada, tapi berkurang gitu Pak Ferry. Sudah mulai berkurang ya. Iya. Pak, karena ada program yang tadi itu. Iya ya. Betul. Nah, dari pihak Budia sendiri nih selaku ibu-ibu gitu, pada saat musim-musim yang ekstrim kayak gini tuh was-wasnya itu sampai ke tahap gimana gitu Bu? Mungkin kalau was-was semua juga ya, karena mungkin takut bocor, tapi selama ini bagus-bagus saja ya Pak di kita. Kalau untuk banjir bagus. Belum ada. Mungkin saran aja sih bagi warga mungkin membuang sampahnya ya, jangan sembarangan. Kan selama ini mungkin di got-gotnya penuh sama sampah plastik, jajanan anak-anak. Itu mungkin yang harus dipertingkatkan lagi di lingkungan. Di lingkungan aja. Betul ya, mungkin nih Bapak selaku ketua RT khususnya nih untuk RT 006, mungkin Bapak bisa nih gitu kan menyampaikan ke masyarakatnya di sini, gak apa-apa nih Pak melalui siaran ini gitu. Bapak maunya gimana nih biar kita kan enak ya, suasana bersih, anti banjir. Betul. Kan enak ya, Bunggo Pak. Jadi dalam kegiatan ini saya menghimbau terkhusus kepada warga RT 6 RW 3, ayo mari kita jaga lingkungan, terutama masalah kebersihan gitu kan. Jangan buang sampah sembarangan, terus ketika memang peka lah terhadap ketika memang ada genangan air yang mungkin di dalam wadah entah apapun gitu kan, terutama mungkin di dalam pot bunga atau vas bunga, rajin-rajinlah untuk supaya dikontrol, rajin-rajinlah ketika memang ada di rumah itu di dalam kamar mandinya ada bak atau ada tempat penampungan air, harus sering-sering rajin dikontrol. Karena apa? Kesadaran adalah paling utama di dalam diri kita masing-masing, itu Pak Ferry. Betul. Jadi saya menghimbau, ayo yang sekarang sudah bersih, ayo kita tingkatkan lebih bersih. Yang belum sadar terkait masalah kebersihan, ayo kita sadar mulai dari sekarang masalah kebersihan. Karena apa? Kebersihan bukan hanya untuk orang lain, tapi kepada diri kita sendiri juga di lingkungan keluarga. Gitu Pak Ferry. Setuju. Tepuk tangannya dong mana nih. Nah, aku mau nanya nih Bu Diah nih, untuk yang di sebelah sana nih di depan kita itu yang merah-merah tuh apa ini? Member oh. JKT48 atau gimana ini? Kebetulan itu satu tim kayaknya deh Pak. Oh satu tim, timnya Ibu Diah nih ya. Jadi kader dasa Wisma RT6. Maju Mantik RT6 Pak. Oh itu ya, halo ibu-ibu. Itu yang bagian yang satu itu bagian kontrol kebersihan tangan jentik Pak. Oh yang mana nih Bu? Ibu Kus Priatin, berdiri Bu Kus Priatin. Bukus Priatin berdiri. Bu yang bandel dijewerin aja ya Bu ya. Nanti kalau banjir soalnya susah sendiri kitanya. Beliau yang mengontrol setiap bak mandi, setiap rumah beliau yang mengontrol oh, Bu. Pak. Untuk Bu kerasnya. Boleh kontrol rumah saya Bu, bersih kok Bu. Jaraknya kejauhan Pak. Oh jaraknya kejauhan ya. Oke nih Pak, lanjut lagi nih. Nah aku pengen tahu nih, kolaborasi nih antara tim RT, RW, ada di sini juga mungkin ada LMK atau Qatar ya kita sebut. Itu gimana kolaborasi Bapak nih untuk dari ininya? Kalau sejauh ini terkait masalah sinergitas, kolaborasi, terus hubungan antara RW, RT, LMK sama Karang Taruna, FKDM, alhamdulillah kita berjalan dengan kondusif, bagus gitu kan. Karena
terkhusus untuk forum RT di wilayah RW 3, kita mengadakan kegiatan guyub sebulan sekali, Pak Ferry. Tujuannya apa? Pertama, ketika memang ada hal-hal atau unek-unek masing-masing wilayah ke RT-an, kita bisa menyampaikan aspirasi tersebut di dalam forum bulanan itu, Pak Ferry. Jadi misalnya, tapi bukan masalah pribadi, tapi yeah, masalah lingkungan lah. Misalnya ketika memang kita, kan kadang-kadang gini juga, di RW juga alhamdulillah ada kegiatan yang bisa kumpul-kumpul untuk mewadahi LMK, FKDM RW, suruh pengurus RW juga, Dawis juga. Karena apa? Di lingkungan RW tersendiri juga memang ada kegiatan seperti posyandu balita, posyandu lansia, atau mungkin hal-hal yang lainnya juga, kegiatan PKK. Tapi untuk sinergitas terkait yang masalah tadi saya sebutkan itu, ada juga di perkumpulan setiap bulan. Jadi insya Allah khususnya di wilayah RW 3 kita adem gitu, Pak Ferry, sesuai dengan cuaca gitu, cuaca kan ya, sesuai dengan adem cuaca ya, adem, rukun gitu kan. Karena kalau saya secara pribadi gini, Pak Ferry, kita apa sih makna dari rukun RT itu kan, rukun tetangga, maaf, singkatan dari RT kan rukun tetangga. Betul. Gimana caranya kita rukun dengan tetangga kiri, dengan tetangga kanan, tetangga depan, belakang, seperti itu. Jadi kalau sudah rukun sama tetangga kiri kanan, ya insya Allah lah kerukunan itu bisa kita lebih luaskan lagi jangkauannya kepada RW kan gitu. Karena apa? Tetangga kita kiri kanan depan belakang adalah saudara kita terdekat, Pak Ferry, seperti itu. Iya, jadi kalau ada apa-apa yang menolong itu yang terdekat ya Pak ya, ibaratnya seperti itu. Oke, ini aku penasaran nih, untuk bapaknya sendiri nih menjabat jadi RT 006 ini sejak kapan sih Pak? Kebetulan kita di lingkungan RW 3 Kelurahan Ujung Menteng kemarin di tahun 2021 kalau nggak salah, di bulan November itu ada permajaan seluruh RW di RW 3 Kelurahan Ujung Menteng, dan baru 2021 November, sekarang 2023 kurang lebih mungkin 13 bulan atau 14 bulan saya dikasih amanah ini untuk memegang wilayah RT 6 RW 3, Pak Ferry. Oke. Nah, pemilihan RT di sini sendiri itu by voting dari warga kah atau gimana nih, Pak? Jadi kemarin gini, sebenarnya kita samalah, asasnya adalah demokrasi kan gitu ya. Asasnya demokrasi, semua secara demokrasi. Cuma sistem pemilihannya yang dirubah. Karena kenapa? Karena kan kemarin kita ketahui kita masih terkendala masalah COVID. Baik. Gitu kan. Jadi biasanya atau umumnya dilakukan datang ke tempat pemilihan, tapi kemarin kita ada teknis tersendiri, Pak Ferry. Jadi kita jemput bola nih, dibentuklah tim panitia 5 untuk permajaan masing-masing RT, terus didata calon pemilihnya. Nah, tim 5 itu keliling tuh, didampingi juga, jadi masing-masing RT punya perwakilan untuk menjadi saksi. Jadi semuanya itu fair, demokrasi secara memang keterbukaan, gak ada paksaan atau segala sesuatunya. Jadi sistemnya adalah kemarin hanya jemput bola, Pak Ferry. Jadi calon pemilih didatangi nih sama apa tim 5 sama si saksi calon RT-nya itu datang. Setelah pencoblosan itu segala macam sesuatunya, mulai semua serentak tuh, Pak Ferry. Kebetulan di RW 3 ada 10 RT ya, Budia ya, ada 10 RT kemarin secara serentak. Begitu hasil pemilihan sudah dilaksanakan, baru dibawa ke kantor RW untuk dilakukan penghitungan. Gitu, Pak Ferry. Okay. Nah, ngomongin perhitungan, kita lanjut nanti ini, ditahan dulu nih gitu kan, biar pada penasaran dulu. Nih, kayaknya yang agak baju-baju hitam nih lagi asik sendirian, makanya kita kerjain dulu ini. Boleh nih Jakarta Land Kustik. Lagi ngegosip. Lagi ngegosip ya, Bu. Oke. Boleh Jakarta Land Kustik, gosipnya dipending sejenak. Oke, silahkan. Dinda, semua berakhir sudah, segala rasa yang telah tertuang, semua jadi kenangan, manis mungkin hanya
hanyut berdua di dalam kekosongan mata hati ini. Tak satu pun yang ku sesali, malahan semua hias hidup mungkin setitik peri yang ada mendewasakan aku dan kamu indah. Jangan sesali seperti dulu saat pertama kali kita jumpa. Oh indah, semua berakhir sudah, mestinya semua terang. Dan tak satu pun yang ku sesali, malahan semua hias hidup mungkin durian pernah tertancap mendewasakan. Oke, tepuk tangannya dong buat Jakarta Longkustik nih. Akhirnya kita ngerjain ya. Nah mungkin nih para penonton yang di rumah kaget nih, tiba-tiba di sini jreng banyak orang dan kehilangan satu Ranger Pink gitu kan. Karena Ranger Pink kita Ibu Diah lagi ada kerjaan mendadak nih. Oke, nah kita bakal kenalan lagi nih siapa sih kakak-kakak sebelah aku ini ya gitu. Dari yang sebelah Ferry dulu nih, boleh Bapak diperkenalkan, takutnya Ferry salah mengucap. Monggo Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ansori
Saya kebetulan Ketua RW 03 Kelurahan Ujung Menteng yang alhamdulillah baru melaksanakan tugas saya itu sekitar satu tahun setengah lah ya. Baik. Sekitar itu. Terima kasih. Pak. Baik Pak, berarti Pak Ansori ya selaku Ketua RW 003 Ujung Menteng. Oke, benar deg-degan nih, takut salah ngomong kampung ini. Yang tengah nih Bapak, yang senyumnya manis ini Bapak. Pak Haji. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Haji Acim. Saya Ketua LMK Kelurahan Ujung Menteng. Barangkali yang bersama dengan Pak RW, saya menjadi Ketua LMK ini. Anggota LMK ini dari tahun 2001. Ya. Jadi memang masa kerjanya 3 tahun, Pak. Siap. 2001 sampai kan 2004. Ya. Kebetulan memang saya tinggalnya juga di wilayah RW 03 gitu. Siap, ya kan? Siap. Saya kira itu sementara. Oke. Nah, di sebelahnya nih Bapak boleh diperkenalkan, Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Pak Sayuti. Saya selaku Ketua FKDM Kelurahan Ujung Menteng. Untuk masa jabatan ya kita yang tahun ini adalah periode yang kedua yang masa berakhirnya insya Allah sesuai dengan perpanjangan yaitulah 2025. Kebetulan sekali tempat tinggal di RW 03 RT 09. Saya rasa mungkin itu ucapan sebagai perkenalan saya. Terima kasih. Siap, Bapak. Terima kasih nih. Kita akan lanjut lagi tadi ke Pak RT nih. Pak RT tadi kan katanya jemput bola, nggih Pak. Nah, berarti Bapak nih dari jemput-jemput bola ada berapa kompetitor nih Pak untuk yang mencalonkan jadi RT 06 sorry. Mohon izin. Pak Haji Acim, Pak Ustadz Sayuti ya, menjawab. Jadi saya ini dulu nih Pak Ferry. Jadi di Ujung Menteng itu kan memang tadi saya bilang ada sinergitas, terus ada susunan struktural, ada RW, ada FKDM, ada LMK, baru RT gitu kan ya. Baik. Nah kebetulan di setiap kelurahan itu pasti ada ketuanya ya Pak RW ya, Pak Haji Acim ya Pak Ustadz Sayuti. Ada ketua, maksudnya gini loh, sebagai kayak koordinator lah gitu kan. Koordinator LMK, siapa nih ketuanya di Kelurahan Ujung Menteng? Koordinator atau ketua FKDM, siapa nih ketuanya di Kelurahan Ujung Menteng? Dan alhamdulillah dua-duanya berada di wilayah RW 3 gitu. Oke. Jadi, plus sedikit. Jadi, Pak Haji Acim sebagai ketua LMK di wilayah Kelurahan Ujung Menteng. Baik. Nah, Ustadz Sayuti sebagai ketua FKDM di Kelurahan Ujung Menteng. Mohon izin Pak Haji Acim, ada berapa anggotanya Pak Haji Acim? 10. 10. Ustadz Sayuti? Ada 7, Pak. Ada 7. Jadi, mereka-mereka inilah sebagai ketua atau koordinatornya Pak Ferry. Oke, siap. Jadi, menyambung ini Pak RT. Tadi Pak Ferry menyinggung terkait kemarin ketika ada permajaan RT gitu kan. Tadi saya sudah sampaikan, sudah saya jabarkan bahwasanya kemarin kita punya teknis adalah jemput bola Pak RW, Pak Jacim, Sosayuti seperti itu Pak Ferry. Nah, kemarin di RT 6 tersendiri ada 2 kandidat, saya sama Pak Bambang. Kebetulan beliau sekarang jadi tokoh masyarakat di RT 6 seperti itu Pak Ferry. Ada 2 kandidat aja. Siap, berarti dari 2 kandidat nih Pak RT itu menjadi hasil pemilih suara terbanyak ya. Karena punggawa-punggawanya banyak nih dihadirkan di sini ternyata gitu kan. Jadi saya terangkan sedikit untuk masalah kemarin teknis itu memang tidak semua menjadi atau pengguna hak pilih. Baik. Kenapa? Hanya ketua atau kepala keluarganya saja gitu Pak Ferry. Dan memang yang kita ambil dari tadi 133 kakak hanya sekian persen gitu kan. Karena apa? Kebetulan memang yang hanya domisili di wilayah RT 6 RW 3.
kalau yang orang pendatang mereka nggak ada hak pilih, Pak Hero, ya, seperti itu kalau nggak salah ya. Ya, berdasarkan pergub ya. Berdasarkan pergub gitu. Seperti itu. Siap. Oke deh. Nah, kita dengar sendiri ini ada suara kumandang azan. Nah, sambil nunggu azannya selesai kita break dulu. Alright, balik lagi nih setelah jeda azan asyar. Oke. Pak, sebelum lanjut ke yang lain lagi, saya mau nanya nih Pak, dari Pak RW dulu. Untuk Pak RW sendiri, gimana nih Pak tanggapannya Bapak selama menjabat ini nih, untuk warga-warganya yang dinaungi oleh Bapak, udah berapa RT nih Pak? Oke, jadi setelah saya menjabat, memang dari sebelum saya ya, ketua RW-nya memang agak kurang rapi ya Pak. Baik. Pertama memang di awal saya menjabat itu saya sampaikan kepada rekan-rekan RT, karena saat itu juga masih RT yang lama ya, karena duluan peremajaan RW baru peremajaan RT. Nah, di situ memang kita pertama itu berkoordinasi dengan para pengurus-pengurus lingkungan yang lain, karena saya dulu juga LMK sebelum Pak Haji Acim, saya itu posisi LMK baru menjadi ketua RW. Baik. Nah, jadi di posisi itu memang semua PKK, kita kan ada posyandunya ada dua, ada pos bindu, terus Jumantik, ya semuanya kita koordinasi semua. Nah, di posisi ini memang lingkungan di RW3 dibilang kumuh juga bukan. Baik. Tapi dibilang sedang juga bukan, karena memang kita di pinggiran perbatasan antara DKI Jakarta dan Bekasi. Jadi memang terlalu rawan ya, sangat rawan dengan kegiatan-kegiatan anak muda ya, apalagi tawuran bisa dibilang, kalau sekarang mungkin agak-agak mereda ya, kalau dulu itu mungkin bisa bilang hampir tiap malam ada gitu kan, karena kita punya BKT, memang pintu keluar masuk antara Bekasi dan Jakarta semua di situ. Dan juga kehidupan juga ya, kehidupan perekonomian memang kita ada batas-batas minimum yang memang butuh bantuan, yang sekarang kita lihat memang sangat memprihatinkan juga. Nah, disitulah mungkin kita sebagai pengurus lingkungan ya membantu, apalagi pemerintah kan sudah banyak program ya, yang KJP, KJ, semualah. Itu banyak, ya alhamdulillah dengan adanya itu sedikit membantu warga kita yang di bawah tadi garis kemiskinan ya, mungkin secara umum bahasanya seperti itu. Mungkin itu Pak ya, okay, yang kita jalankan selama ini. Oke, okay. Nah dari Pak Acim benar ya Pak ya. Nah sebagai LMK ini gitu Pak, tugas Bapak, maksudnya peranan Bapak nih di lingkungan RW03, itu gimana nih Pak? Baik, barangkali perlu saya ulas kembali bahwa wilayah Kelurahan Ujung Menteng ini ada 10 RW. Setiap RW ada satu anggota LMK. Baik. Nah, kebetulan saya LMK mewakili RW03. Kemudian terkait dengan apa sih tugas-tugas LMK, begitu. Pertama, tugas anggota LMK itu adalah menampung, menjaring aspirasi yang ada di wilayah atau temuan-temuan di wilayah yang diusulkan oleh masing-masing ketua RT, tokoh masyarakat yang dikoordinasikan dengan Pak RW, dilaporkan ke saya, nanti saya akan teruskan ke pihak kelurah. Baik. Itu. Dan keduanya yaitu mengembangkan potensi yang ada di wilayah dalam rangka pemberdayaan masyarakat itu. Dan ketiganya kita menyebarluaskan informasi baik dari tingkat pemerintah pusat, provinsi dan juga tingkat kelurahan. Informasi penting disampaikan ke masyarakat dalam rangka masyarakat lebih tahu apa sih yang berkembang di dalam pemerintahan, baik itu tingkat pusat, provinsi dan juga di tingkat kelurahan. Dan tugas yang saya emban di dalam rangka melaksanakan tugas-tugas yang diembankan oleh saya selaku ketua LMK di
RW03. Tentunya saya selalu bersilaturahmi dengan para tokoh masyarakat. Baik. Dan kebetulan memang untuk di wilayah RW03 ini setiap bulan kita mengadakan rapat pertemuan. Oke. Ya, juga memang dipimpin oleh Pak RW. Pak RW. Jadi semua pengurus RT dan juga tokoh masyarakat setiap bulan kita kumpul. Kumpul, kita membahas, membicarakan apa sih di dalam perkembangan wilayah, baik itu keinginan masyarakat, tokoh masyarakat, dan juga apa yang segera keinginan masyarakat untuk dalam rangka skala prioritas. Itu segera kita laporkan ke pihak pimpinan, baik itu Pak Lurah ataupun ke pihak SKPD terkait. Siap. Dengan apa sih pembangunan yang diinginkan, ya kan? Kemudian kita membantu Pak Lurah dalam rangka barangkali apa sih yang diinginkan oleh pimpinan kelurahan, kita sampaikan kepada tokoh masyarakat, RT RW dan juga atau masyarakat lainnya. Ini loh, ya, bahwa ketentuan atau peraturan yang ada di pihak kelurahan kita sampaikan. Maksudnya apa? Supaya seluruh masyarakat melalui RT mengetahui apa sih kebijakan-kebijakan dari pimpinan kelurahan ataupun kebijakan di tingkat camat ataupun provinsi, sehingga semua masyarakat diharapkan mengetahui semuanya. Sehingga saya tugas barangkali hampir setiap minimal setiap bulan saya ketemu dengan Pak RT, Pak RW ataupun setiap saat ada kegiatan yang ada di wilayah khususnya di RW 3 ini, hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mewakili barangkali pemerintah kelurahan. Siap. Itu. Akhirnya itu sementara. Oke, itu dari LMK ya, Pak. LMK itu Lembaga Musyawarah Masyarakat Kelurahan. Banyak yang akan dimusyawarahkan ya, Pak. Oke, tugas yang sangat berat ya, Pak. Nah, dari Bapak FKDM ya, Pak ya. Nah, itu gimana nih Pak tugas FKDM di Bapak khusus di RT 003 aja juga? Iya, boleh monggo, Pak. Iya, terima kasih. Ya. Perlu saya perjelas terkait tentang masalah FKDM. FKDM adalah kepanjangan daripada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, yang mana tugas dan tupoksi kita menjaring, menampung, menginformasikan, mengkoordinasikan terkait tentang masalah ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang ada di wilayah terkait tentang masalah kerawanan, ya, segala bencana bentuknya yang ada di wilayah. Oleh karena itu kita lagi mengedepankan tentang bagaimana kita bisa menjalankan tugas ini ya, sesuai dengan apa yang selalu kita dapatkan dari arah pimpinan agar dapat berkolaborasi, bersinergi semua aspek yang ada di wilayah lingkungan, terutama untuk mengantisipasi segala kemungkinan terkait tentang masalah kerawanan, keamanan, dan terkait tentang masalah bencana. Oleh karena itu kita alhamdulillah di RW 3 dan RW-RW lainnya juga mengedepankan agar dapat bersinergi dengan tokoh masyarakat yang ada di wilayah dan lingkungan untuk mengantisipasi segala kemungkinan ya terjadinya gejolak konflik yang ada di wilayah agar kita minimal bisa menyelesaikan secara musyawarah agar tercipta wilayah dan lingkungan yang aman, kondusif, apalagi kita sekarang ini menjelang pemilu, kita betul-betul ekstra bagaimana kita dapat berkolaborasi, bersinergi semua aspek yang ada di wilayah lingkungan, terutama RW, LMK, ya tiga filar, Bimaspol, Babinsa, dan pihak kelurahan. Saya rasa inilah pentingnya, seringnya kita bersilaturahmi, seringnya kita mengikuti kegiatan-kegiatan dan monitoring, karena FKDM juga punya misi yang sama, bagaimana menciptakan wilayah lingkungan agar dapat kondusif. Kedua, FKDM juga adalah kepanjangan Pemprov DKI, ya, kita punya SK yang di-SK-kan oleh Wali Kota agar dapat membantu program-program pemerintah yang ada di kelurahan maupun di lingkungan. Ya, saya rasa itu mungkin
sedikit apa yang saya sampaikan. Oke, ini baru membicarakan masalah pekerjaan-pekerjaan Ketua RW, LMK, dan FKDM. Itu panjang ya Pak, banyak banget pusingnya itu dah. Aduh, udah pasti ketebak banget pusingnya kayak gimana ya Pak RT. Jadi Pak Peri, Pak Peri ada tambahan sedikit terkait masalah di RW. Iya. Tidak hanya bicara tentang masalah kestruktural yang memang kita ke atas merucutnya ke kelurahan. Di RW 3 juga sebenarnya ada kegiatan banyak sosial Pak Peri. Oke, kegiatan banyak kegiatan sosial. Banyak, ya. Contohnya mungkin Pak RW bisa lebih jelaskan kayak santunan atau masalah sunatan. Lebih jelasnya mungkin Pak Heru ya bisa lebih paham. Oke nih, untuk program itu kita tahan dulu. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke homebandnya kita dulu nih, Jakarta Lawn Acoustic, sama sekalian ini aja deh. Partner setia kita nih kayaknya udah mau announcement seperti biasa nih. Oke, kita akan kembali lagi setelah ini. Ku terus melangkah melupakanmu, pelan hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan hatiku rasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Oh, ku terus melangkah melupakanmu, pelan hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Lepaskan segalanya, lepaskan segalanya. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Sha na 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 na, sha na 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 na, sha na 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 na, sha na 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 na. We'll be right back.
punya solusinya. Apa ini? Parfum Dodi Jack. Baru, parfum spray penghilang bau rokok pertama di Indonesia. Cukup satu kali semprot, Dodi Jack bekerja mengikat serta mengangkat partikel bau asap rokok. Gunakan Dodi Jack di dalam ruangan maupun di dalam kendaraan Anda. Harum, tahan lama, bau rokok pun hilang. Dodi Jack, bye-bye bau asap rokok. Oke, balik lagi nih, masih penasaran kan nih program-program Pak RW yang tadi ya, betul, program betul, sosialnya betul. Nih gitu. Oke nih Pak RW, tanpa lama-lama apa aja sih Pak programnya itu Pak? Oke ya, mungkin ya kita juga bukannya pengen diangkat-angkat ya. Mm-hmm. Tadi saya lupa bahwa di RW 03 ini ada 10 RT. Baik. Ya, meliputi wilayahnya itu sampai di seberang BKT itu ada 4 RT. Terus ke arah kesininya itu 6 RT. Jadi 10 RT. Memang kita pas posisinya saat itu di masa pandemi ya. Di masa pandemi memang kita pengurus lingkungan memang harus aktif. Selain dari bantuan pemerintah saat itu ya kan, pembagian paket sembako dan lain-lainnya, kita juga di pengurus lingkungan juga menyiapkan untuk para isoman dan juga yang sedang dirawat atau juga mungkin butuh fasilitas, mungkin akomodasi buat ke rumah sakit dan sampai dengan pemakaman di saat itu. Memang alhamdulillah kita di RW 03 dari pengurus RW sebelumnya, kita mempunyai seorang yang memang sangat dermawan. Di posisi ini beliau setiap tahun selalu mengadakan acara. Karena saat itu dia menjadi pengurus RW, jadi memang kita semua yang menjadi panitianya Pak. Baik. Jadi dalam hal ini juga semua RT, LMK, FKDM, semua pengurus ibu-ibu PKK-nya terlibat langsung dengan kegiatan yang selalu dilaksanakan. Jadi memang yang gede-gedenya ini ada namanya Bapak Haji Ahmad Baihaqi. Dia semua yang memberikan sumber dana untuk yang besar-besar. Tapi kalau yang kecil-kecil kita juga sama, karena di situ memang ada amal ibadah juga ya buat kita. Selagi ada lebih rezeki kita juga siap untuk menyalurkannya. Jadi kegiatan-kegiatan itu memang yang pertama itu ada sunatan massal dan santunan yatim duafa. Okay. Itu setiap tahun yang alhamdulillah kita itu pernah mencapai sunatan anak ya, sunatan massal itu di angka 500-an ya. Di 500 di tahun kemarin ya. Kalau tahun baik, tahun ini kita cuman mencapai 490-an. Mm-hmm. Kalau tahun sebelumnya memang agak-agak meningkat itu, karena mungkin di masa pandemi orang mau acara juga banyak kesulitan, jadi memang agak meningkat. Terus acara yang kedua dia itu haul ya, mungkin keluarga besar dia cuman mengundang semua lingkungan warga masyarakat juga, itu di atas 1000 orang. Mungkin besok tanggal 15 Maret kita dia mengadakan acara juga, itu mungkin persiapannya sekitar 1500. Jadi di situ memang bingkisannya memang cukup membantu Pak. Jadi bukan cuman besek-besek, karena kita siapkan beras dan juga mungkin ada tambahan sarung dan lain macamnya. Nah inilah kita pengurus lingkungan, maka di RW 3 ini selalu akrab Pak. Karena setiap bulan kita mengadakan arisan, dan juga jadi ada permasalahan, ada persoalan di lingkungan, kita buka di situ. Terus juga di saat kepanitiaan kita semua terlibat, ya mau yang punya acara juga ya sempat-sempatin waktulah. Jadi memang kita enggak ada batasan ya antara pengurus lingkungan ini, jadi kelihatan memang agak akur ya. Jadi karena sering ngobrol, sering ketemu, jadi enggak ada beban juga. Jadi enggak ada, wah enggak enak ini Pak Haji Acim yang tua kita ngomongnya. Nah, tapi karena sering ketemu, sering ngobrol, akhirnya semua cair gitu ya. Jadi seperti biasa aja.
Berarti nah, Pak Acim ya. Itu icebreaker-nya ya Pak, ya. Pencair suasana ya. Jadi Pak Haji Acim ini memang sesepuh, dia kan pensiunan PNS juga, dari kelurahan juga. Jadi memang agak inilah buat kita-kita yang muda ya Pak ya, masukan-masukan dari beliau juga yang kita jalankan gitu. Oke, nah kita nih sudah masuk segmen terakhir nih Pak. Nah Ferry mau tahu nih dari tiga nih, maaf nih Pak RT disisihin dulu bentar nih ya. Nah dari Bapak yang sebelah Pak RT nih, sosok kepemimpinan Pak Syarif ini seperti apa sih sebagai ketua RT 006? Iya, untuk kepemimpinan Pak Syarif selaku ketua RW 06 selama ini cukup baik, terutama terkait tentang masalah di masyarakat, karena memang beliau juga punya skill sebagai kepemimpinan. Dan selama saya ikuti program-program apa yang diprogramkan oleh pemerintah, dijalankan dengan sebaik-baiknya, terkait tentang masalah posyandu, PSN, dan Jumantik, ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu, harapan kita untuk kedepannya, kita tidak terlena, apalagi ya, ini menghadapi musim hujan, ya terutama ini kadar-kadar Jumantiknya luar biasa. Untuk di RW3 memang itulah yang selalu diinformasikan, selalu ditekankan oleh Ketua RW agar terhadap lingkungan lebih peduli lagi, terutama tentang masalah kesehatan dan kebersihan. Saya rasa untuk RW6 saya anggap yes, karena saya selalu monitoring setiap kegiatan yang ada di RT6 khususnya RW03. Oke siap, wah approval satu dari satu orang nih. Tepuk tangan ibu-ibu Jumantiknya, keren katanya tuh. Oke Ibu Ranger Pink hadir. Oke buat Pak Haji Acim, sosok kepemimpinannya Pak Syarif nih sebagai ketua RT nih gimana nih? Baik, kalau bicara masalah kualitas barangkali Pak RT 6 ini boleh saya acungkan jempol ya. Karena di antara RT yang ada di RW3 ini mungkin paling milenial ya Pak. Ois. Yang kekinian ya Pak ya. Oke, siap. Walaupun muda tapi dari sisi kualitasnya udah saya tidak ragukan lagi. Dan malah saya kenal beliau ini udah lama sekali Pak. Dulu dengan orang tuanya juga barangkali apa ya, satu angkatan lah dulu. Orang tuanya itu RT, dia juga RT Pak gitu. Oh oke, okay. Satu alma mater ya Pak. Iya, alma mater gitu. Jadi saya kaget Pak gitu, Pak Syarif jadi RT, wah saya bersyukur sekali Pak. Jadi ada generasi lah, ya kan. Dan dari sisi kualitas memang udah tidak ada dukung lagi Pak, ya kan. Saya akui jempol lah. Jadi siapa enggak, ya di RT06 ini, di RT06 ini, di RT3, Pak Syarif mau terjun langsung untuk menjadi ketua RT. Karena diharapkan dari kualitas bisa disalurkan untuk generasi di bawahnya, untuk masyarakatnya, juga untuk bisa membantu barangkali Dawis atau PKK yang ada di wilayahnya. Sebagai contoh barangkali prestasi yang saya banggakan, yaitu walaupun belum lama menjadi RT, beliau ini bisa mengajukan saluran, sodetan dari depan rumahnya sampai ke kali. Yang dulu barangkali diajukan belum pernah turun Pak. Baik. Begitu beliau jadi RT, alhamdulillah Pak, langsung direspon oleh pihak kelurahan. Cakep. Ya, itu. Barangkali itu Pak. Hidup Pak RW katanya tuh. Mungkin itu, karena alasannya lebih terarah betul ya Pak ya. Jadi mau ada program tapi benar gitu, alasannya apa buat program ini gitu. Jadi make sense. Pak Ferry, Pak Ferry, Pak Ferry. Okay. Mungkin memang rezekinya di bulan RT6. Oh pasti Bapak itu. Rezekinya ya. Rezekinya ya, di RT6. Betul. Mungkin nanti insya Allah rezekinya berada di RT-RT lain. RT-RT lain. Sekarang di RT06. Iya gitu Pak Ferry. Tetap membumi ya Bapak RT kita ya. Gitu. Nah dari Bapak RW nih, bapaknya Pak Syarif sendiri. Pak RW gimana nih? Sosok kepemimpinan seperti apa nih Pak Syarif nih? Ya alhamdulillah kita pengurus di lingkungan RW3 punya seorang RT di RT06 ini Pak Syarif ya. Dari awal terbentuknya, di saat pemilihan itu selisih satu loh Pak. Selisih satu? Selisih satu. Oh. Jadi antara di kompetisi itu selisih satu dengan lawannya.
Nah, di saat beliau memulai menjadi ketua RT, memang beda Pak ya, sama di posisi saya juga. Memang ada sumber daya seperti ini, cuman kalau kita mau gali atau kita punya rencana pasti bisa gitu Pak ya. Kita rapikan wilayah kita. Dan alhamdulillah Pak Sarip ini semuanya dia aktif Pak. Yang pertama untuk lingkungan ibadah ya, masjid, musola, pengajiannya aktif, ya kan. Mungkin lingkungan pekerjaannya juga, ya kadang kita nggak tahu persisnya seperti apa. Karena memang kita kadang sama-sama sibuk juga. Nah yang pasti yang saya lihat memang yang disampaikan, menambahkan tadi yang disampaikan Pak Haji Acim, untuk saluran. Jadi saluran ini kita setiap tahun itu kan ada musrembang, musyawarah rencana pembangunan. Jadi setiap RT, RW selalu mengusulkan apa yang kira-kira menjadi kebutuhan lingkungan untuk disampaikan kepada pemerintah dan kalau bisa langsung dilaksanakan. Ini sodetan ini udah berapa dari tahun berapa gitu Pak. Jadi tidak pernah terlaksana. Nah dalam posisi ini mungkin itulah lebihnya Pak Sarip ya. Dia bisa sampai kemana tiba-tiba. Cerita sedikit ya Pak Sarip ya. Siap RW, siap. Orang SDA telepon saya, kirim gambar. Pak ini wilayah Bapak bukan. Wah saya lihat-lihat. Ini kayaknya rumah Pak Sarip ini kan. Di depan rumah Pak Sarip. Oh iya Pak, benar ini wilayah saya bilang. Nah jadi duluan orang SDA-nya tahu dibanding saya saat okay. Itu Pak. Nah, jadi itulah kelebihannya Pak Sarip. Mungkin dia punya jalan seperti apa. Saya juga itu di luar kuasa saya juga buat mengetahui. Alhamdulillah Pak. Jadi saat itu juga lingkungannya langsung digarap dengan rekan-rekan dari SDA. Nah padahal saat itu juga kita berbarengan juga Pak di RT 11-12 itu. Malah rencananya panjang Pak. Memang agak gede sodetanya. Kita sampaikan ke RT 11 dan 12 itu ada swadaya. Baik. Dari warga buat mengumpulkan. Nah ini di RT 06 ini gak ada Pak. Kalau di RT 11-12 kita masih mungutin ya. Swadaya buat bantu-bantulah, bantu minumnya gitu ya. Karena yang kerja kan bukannya cuma satu minggu. Betul. Bisa Pak Sarip bisa dua bulanan ya saat itu ya? Saya hampir empat minggu karena cuaca sih Pak RW. Iya. Cuaca. Nah itu Pak Sarip sendiri Pak. Kita juga enggak minta Pak RW tolong dibantu enggak. Tapi kalau 11 dos teriak juga gitu Pak. Kadang kita tongkrongin. Kalau di sini enggak kita tongkrongin gitu ya. Nah itulah luar biasa Pak Sarip. Mungkin itu tadi kembali lagi ya. Anak muda, jiwa muda yang punya rencana, punya niat buat mengabdi di lingkungannya seperti itu. Dan juga memang dari orang tuanya Pak. Jadi bukan baru Pak Sarip, bukan orang tuanya dulu juga seperti itu gitu. Jadi menurut kita luar biasa untuk RT 06 Bapak Pak Sarip. Tepuk tangan dong. Iya. Jadi, nah gak terasa nih Pak. Pak Peri, Pak Peri, sedikit-sedikit aja sedikit. Enggak apa-apa, Sok. Gini, jadi gini, saya alhamdulillah suatu keberuntungan tinggal di Belada, di RT 6, RW 3. Saya dikelilingi orang-orang baik semua ini, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Semenjak saya jadi RT, Pak Ansori sebagai RW membimbing saya, mengarahkan saya. Pak Haji Acim sebagai LMK membimbing saya dan mengarahkan saya. Ustadz Sayuti sebagai FKDM juga membimbing saya dan mengarahkan saya. Alhamdulillah, jadi saya tinggal di RT 6 dengan ada posisi amanah ini sebagai ketua RT. Alhamdulillah masih dikasih bimbingan, dikasih arahan oleh para senior-senior saya ini, orang-orang tua saya ini. Mungkin sebelum saya kenal, orang tua saya sudah lebih kenal dengan orang-orang baik ini Pak Peri gitu kan. Jadi mereka juga bukan hanya support secara secara mental, secara psikologis, tapi khususnya Pak RW support secara materi pun juga alhamdulillah kan gitu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, saya alhamdulillah berada di barisan orang-orang baik ini Pak Ferry, seperti baik. Itu. Berarti bisa ditarik kesimpulan nih ya, visi dan misi Pak RT yang baik ditemukan dengan para leader-leader yang baik. Jadinya terarah semuanya. Betul. Oke, nah sebelum ke segmen terakhir nih, kita jeda dulu nih untuk home band Jakarta Lonkustiknya, kita satu lagu dulu.
siadakan separuh janjiku yang ku bisikan hanya padamu. Ku harap engkau masih mengingatnya. Jangan kau pernah melupakannya. Maafkan kata yang telah terucap. Akan ku hapus jika ku mampu. Andai ku dapat meyakinkan memutar waktu, semuanya takkan terjadi. Yang telah terucap akan ku hapus jika ku mampu. Andai ku dapat meyakinkanmu, ku hapus hitamku untukmu. Balik lagi nih, masih bersama kita-kita nih di area ujung menteng Cakung. Cakung, Jakarta ujung, Timur. Aku ketakut-takut gitu loh. Takutnya menteng ujung, oh ujung menteng. Ujung menteng. Ujung menteng. Di ujung beradanya. Iya. Dengan cuaca masih mendung. Oke. Cakung ya, cuaca mendukung. Oke, siap. Nah, sebagai closing statement nih Pak RT gitu. Boleh dong ke rekan-rekan yang di rumah mungkin ada mungkin saran atau apa untuk rekan-rekan di sana closing statement-nya? Jadi kita ketika memang dikasih amanah ya kepada masyarakat, kita sudah siap mewakafkan diri kita untuk menjadi pertama apa? Mata kita harus untuk masyarakat, kuping kita untuk masyarakat, tangan kita untuk masyarakat, kaki kita untuk masyarakat. Jadi insya Allah dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus, insya Allah segala sesuatunya akan menjadi ringan dan akan menjadi mudah, dan insya Allah akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Amin. Itu. Amin. Siap. Oke, dari Bapak monggo closing statement Pak untuk yang para pemirsa di rumah nih Pak. Iya, terima kasih. Terkait tentang masalah tatkala kita menjabat suatu pemimpin di wilayah, karena jika kita menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, ini adalah tugas, karena yang namanya jabatan pasti ada pertanggungjawabannya, bukan di dunia Betul. Saja tapi di akhirat. Namun demikian, inilah tantangan kita tatkala kita menjadi ketua RT untuk barometer evaluasi kepada yang ada di rumah.
jalankan dengan sebaik-baiknya. Pelayani masyarakat kita sesuai dengan kebutuhannya, agar kita ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin, amin. Boleh Pak Haji? Baik. Barangkali pesan tadi saya selaku LMK 03 antara penduduk satu dan lainnya, barangkali kita hidup harmonis itu yang kita inginkan bersama. Lalu bagaimana caranya? Ya kan? Saya mengajak kepada hadirin barangkali yang mendengarkan topik ini, yuk kita jaga silaturahmi, ya, baik antar tokoh masyarakat, antara pengurus dengan pengurus lainnya, Pak RT dengan Pak RW-nya, juga tokoh masyarakat khusus barangkali di RW 03, ya, umumnya di wilayah Kelurahan Ujung Benteng. Kenapa? Dengan modal kita silaturahmi, sering ketemu, segala sesuatunya bisa cair, bisa selesai. Apapun barangkali maksud tujuan kita ke depan dalam rangka kita hidup sehat, hidup aman dan tertib, tentu diawali dengan silaturahmi. Kita mampu bersinergi, bekerjasama sehingga apa yang kita inginkan akan tercapai dengan sebaik-baiknya. Mantap Pak Haji, siap. Nah, yang terakhir nih dari Pak RW sendiri. Iya, kalau saya kembali lagi di saat saya diminta Pak ya untuk menjadi ketua RW. Saya sampaikan kepada rekan-rekan RT, tolong dukung saya. Karena di saat saya sudah menjadi ketua RW, saya pasti punya rencana. Rencana itu mungkin sedikit-sedikit akan saya mulain. Nah, manakala kita sudah melaksanakan rencana tadi, pastilah Pak, ada benturan di lingkungan. Untuk itu saya selalu sampaikan, kita berbuat baik menurut kita belum tentu hasilnya itu menurut warga juga akan baik, pasti ada benturan. Untuk itu saya sampaikan juga, mungkin yang punya kepentingan ataupun yang menjadi persoalan lain dari rencana, yang menjadi rencana dari RW 03, tolong ikutin dulu gitu ya, ikutin, tolong dukung saya, dan itu juga harapan buat semua, biar semua nanti berjalan. Ya insya Allah kalau ada masalah ataupun ada yang kurang baik, tolong sampaikan langsung gitu ya. Jadi gak usah sampaikan kemana-mana, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah yang betul. Itu jadi kalau disampaikan langsung dengan yang bersangkutan, insya Allah masalah itu akan cepat selesai. Baik. Musyawaroh ya Pak. Ya siap. Nah semuanya, gak kerasa nih 60 menit kita berbincang, masih pengen lama-lama lagi sih, cuman cuaca sudah semakin cakung. Oke nih. Nah, Ferry mau ucapin terima kasih nih buat Pak RT. Siap, sama-sama. Ketua sama-sama. FKDM, Ketua LMK, Ketua RW gitu. Terima kasih untuk waktunya sudah hadir di Jakarta Lounge TV Grebek Kampung untuk kali ini. Nah, akhir kata Ferry Jakarta Lounge TV mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.